Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kita berjumpa lagi dengan Maman Deso kesukaannya masak. Ini Maman Deso mau buat ya dari empok. Dari tepungnya jagung ya. Ini satu bungkusnya nih 2000-an ini. Bungkusnya 2000-an. Ini belinya di Jember, kakak saya ini yang beli. Beli di Jember. Ini saya buat pakai kepelan. Saya buat kepelan. Nah, saya pakai 3. Sangat murah sekali ya, segini 2000-an. Ini beli di Jember, kalau di Surabaya sini nggak tahu berapa ya. Ini saya pakai gula putih, nanti saya campurin gula merah sedikit ya. Ini gula putihnya saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi tidak penuh-penuh ya. Pakai 9 sendok gula putih. Ini juga saya pakai garam 10 sendok ya. Ini tadi juga saya beli kelapa. Ini separuh, saya juga saya parutkan sudah ya. Ini saya tidak pakai semua, hanya separuh. Ya, separuh ini ya. Tidak saya semuakan. Saya pakai separuh aja. Ini saya pakai air jet, juga pakai air panas nanti ya kawan-kawan. Ini airnya, ini airnya yang sudah bening ya. Nanti ini secukupnya aja saya campur dulu kelapanya sama nak buat camilan hujan-hujan. Ini yang bening aja. Cukupnya ini mungkin satu gelasan ini. Airnya sekitar satu gelas ini. Tambahin lagi sedikit. Udah. Sekarang air panasnya ya. Ini air panas saya mendidih nih ya. Mendidih nih. Kenapa dikasih air panas? Biar mateng. Tidak usah terlalu lemes ya, nanti kalau terlalu lemesen tidak bisa dikepelin ya. Saya cicipin dulu apa sudah gurih apa belum.
Sudah manis. Saya tambahin lagi air panasnya. Kalau gulanya seleranya orang sendiri-sendiri ya, mungkin suka manis ya bisa ditambahin ya. Ini saya nyalakan kompornya dulu buat yang buat ngukus, besoknya dikukus ya. Ini bisa disimpan di kulkas lagi nih. Ini saya kepelin ya kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan, beliin gini ya. Tunggu biar mendidih dulu. Ini airnya sudah mendidih, ini saya kepelin. Langsung saya masukkan kawan-kawan. Kasih beningnya kapur tuh, jet air jet biar enggak gampang kembung ya, biar enggak kembung perutnya. Mungkin kawan-kawan mau buat sendiri kepelan dari empok, kasih air jet ya biar enggak kembung perutnya. Sudah saya kepelin semua, kan tinggal ditutup. Tunggu biar matang dulu ya kawan-kawan. Nih kawan-kawan sudah matang, saya matiin dulu ya. Ini sudah matang, wah mantap. Seperti ini kawan-kawan.
ini namanya kepelan, kepelan pok ya. Ini tadi saya campurin kelapa muda, gula, garam sedikit ya, juga landanya kap, beningnya jet, air jet yang bening. Ini kesukaannya Mama Desa nih, pelampok. Dulu zaman dulu kalau bapak saya habis giling, giling sendiri ya dulu ya, pakai batu yang besar dulu. Tumpuknya saya buat gini kawan-kawan, buat pelan. Ini kawan-kawan hasilnya kawan-kawan seperti ini nih, mantap. Ini hujan-hujan makan ini enak ini kawan-kawan ya. Sudah kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video kami. Mama Desa mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.